Yo guys, balik lagi di channel Kevin Tikmanto dan kali ini aku akan bahas 4 outfit mager tapi stylish. Outfit di sini semuanya bakal pakai celana pendek atau kolor. Gak usah berlama-lama, yuk styling bareng. Atasannya pakai kaos oversize putih, brand Halves. Next aku pakai kolor coklat, brand H&M. Next aku pakai kaos kaki putih yang ada stripes-nya. Ini tokonya. Next aku pakai sneakers kulit putih, brand Elvenatica. Next, jam tangan coklat, brand MCE. Gelang coklat. Tote bag putih buat naruh HP dompet minum, brand Erigo. Sebenarnya outfitnya gini aja udah jadi, kalian bisa keluar. Tapi buat kalian yang malas styling rambut, bisa pakai topi coklat. Beli di cafe. Nah, ini warnanya aman, natural basic. Cuman putih sama coklat aja. Jadi buat kalian yang nggak suka warna-warna yang rame, kalian bisa pakai kombinasi OOTD ini. Next, kita akan mulai main warna. Atasannya aku mau pakai hoodie pink, brand Katun. Celananya aku mau pakai celana pendek putih, thrifting di Venjatim Thrift Shop. Ini ada karetnya, enak. Next, kaos kaki hitam yang ada stripes putihnya. Ini tokonya. Next, sepatunya sneakers kanvas hitam low, brand Truff. Lepas, lepas, lepas shoe-nya. Next, smartwatch hitam, brand Oase. Gelang hitam, brand Rasta Club. Cincin hitam, ini tokonya. Parfumnya Cuff EDT. Sling bag hitam buat naruh HP dompet minum, brand Urban State. Buat yang malas styling rambut bisa pakai topi putih. Tapi kayaknya emang jarang ya cowok punya hoodie warna pink. Biasanya tuh hitam, putih, sama abu kalau hoodie. Tapi kalau kalian nggak punya hoodie pink, kalian bisa ganti dengan baju lain apapun itu. Bahkan warnanya pun juga nggak harus pink, karena bagian lainnya kan cuma warna hitam sama putih aja. Jadi nggak mungkin salah. Next, kita ke outfit yang sedikit ada twist-nya. Atasannya aku mau pakai kemeja putih, brand M231. Next, aku mau pakai kolor hitam. Tuh, nge-twist kan? Brand H&M. Kaos kakinya aku mau pakai kaos kaki yang nggak kelihatan, no show socks. Beli di Miniso. Sepatunya pakai sneakers canvas hitam low lagi, brand Jove Max. Ini kemejanya aku kancing semua sampai atas. Terus aku double pakai jaket varsity hitam, brand Kale. Varsity jacket ini adalah salah satu dari 4 outfit auto ganteng yang pernah aku bagiin di videoku sebelumnya. Next, cincin hitam, ini tokonya. Parfumnya Gatsby White Up EDT. Tote bag warna dark brown buat naruh HP dompet minum, brand Kawane Studio. Terakhir, kacamata Korea biar twistnya nambah lagi. Dari semua OOTD tadi, kayaknya ini yang paling ribet dan paling panas. Jadi kalau kalian gerah pakai varsity-nya, lepas saja. Masih cocok kok kemeja sama kolor. Akhirnya aku mau bikin outfit kesannya soft boy tapi pakai celana pendek. Atasannya aku pakai sweater warna biru, brand Katun. Tapi sebelumnya aku pakai kerah palsu dulu. Ini tokonya. Celananya aku mau pakai celana pendek putih, thrifting di Venjatim Thrift Shop. Mau pakai sabuk karena kedodoran. Kaos kaki putih yang ada stripes-nya lagi. Ini tokonya. Next, aku mau pakai sneakers biru, brand Airwalk. Next, jam tangan silver, brand Alba. Gelang, brand RDNB Jewelry. Cincin silver, ini tokonya. Harusnya, kalau di bagian sini ditambahin kalung yang gembok itu bakal lebih bagus sih, tapi aku nggak punya. Next, tote bag putih buat naruh HP dompet dan minum, brand Erigo. Parfumnya Talk Me Rich Famous. Terakhir, kacamata Korea. Dan jadilah outfit softboy celana pendek. Biasanya sih softboy itu identik sama celana panjang ya, karena kan kesannya rapi, smart casual gitu. Tapi karena ini videonya outfit mager, jadi ya harus di celana pendek dan menurutku masih cocok aja kok.
guys, itu aja video kali ini. Jadi buat kalian yang ngerasa mager buat mikirin outfit kombinasinya kayak gimana, kalian bisa pakai kombinasi OOTD tadi. Dan semuanya menurutku adem, kecuali yang kombinasi ketiga tadi sih. Itu lumayan panas, tapi biar ada yang beda aja sih. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Okay, see you on another episode.